You welcome. Right, so, but subscribe uh, with me. I'm from Obscure Studio. In this tutorial, I want to make the tutorial based on your comment. Um, I want to make the character. But before we, uh, before I make the tutorial, I want I want to make the background first. Um, I want to make the set walk uh, from the background. And Without chat, don't forget to like and subscribe to this video and this channel. Uh, follow our Instagram on Obscure Studio and support our studio on Patreon. And let's go check this out. Okay, uh, first I want to make the store. Yeah, um, this is the popular popular um, retail in Indonesia. Yeah, um, in everywhere any. any road, any <coughs> any city, any eh uh, pokoknya wah semuanya semua desa, semua gang eh enggak kalau gang enggak sih. Um, mesti ada ini gitulah. Itu ya. Uh, gini aja cukup untuk apa? bangunan basicnya Nah, terus yang ini tuh kita akan buat um, bangunan yang selanjutnya. eh um, ini kan kayak warung-warung apa? Eh, keliru ini. Oh. Uh, L ini ya shift D. Oke, di sini aja. Sip. Nih, kita um, berusar, Oke, agak turun ini. Sip. Ini agak berarti agak ke atas nih. Ini ke atas. Set. Oke, kita lebarkan. Oke. dah selesai untuk bangunannya ya. Um, terus setelah itu ini kita shift D. Terus taruh ini ini untuk ornamen ya biar nggak um, polosan gitu. Oke udah selesai sekarang kita um, detailing untuk lagi kita tambah cube. Ini untuk papan namanya ya papan namanya taruh di sini. Saya nggak akan menyebutkan ini tuh store apa tapi kalian akan tahu ini tuh um, oh ini gitu ini terus kontrol B ya kontrol B kurang lebih segini terus pakai individual origin S Z oke okay. gini ini uh terlalu besar ini tuh ya kan ini oke okay. berarti ini maju Sip. oke okay. selanjutnya kita akan buat um, apa itu nih nama papan namanya eh kok di sini sih kok shift D aja di sini langsung. Eh kok shift D shift A, kok shift D. Terus uh, Ctrl R di atas panjangin per uh, besar bagian tengahnya S X eh X ya benar X X. Terus ini di Ctrl B lagi, tiap pojoknya di seleksi dulu. Oke, okay, Z. Terus ini kita perlebar ini. Oke. Okay terus kecilkan S X eh, kalau sudah terus di atur lagi lah ya Nah kalau udah tinggal di S aduh pakai yang median point aja nah yang ini kontrol B eh jangan yang ini aja ya ini ini kontrol B oke okay, sip Udah, jadi sekarang kita taruh di bagian pinggir eh, Ini kita kecilkan dulu, taruh di pinggir sini Got. Kita turunkan, pas di tengah Sip Oke, terus selanjutnya Kita akan buat um, Cube lagi, taruh di depan sini S Kita kecilkan, ini untuk pintunya ya Taruh di sini Oke Kita ceperkan eh, Ceperkan, cemetkan ya terus kontrol um, r taruh ke cemet ini terus di mirror yang ini kita delete uh, faces eh keliru faces terus ini agak kita um, pisahkan supaya terlihat um, celah ya jangan terlalu lebar tapi ini terlalu lebar nih nah kalau sudah selanjutnya kita akan buat yang um, silinder R90 aduh biru R90 S Oke, okay. ini untuk handle pintunya. Oke, okay, seperti ini ya. Uh, agak ke agak di tengah sini. eh uh, P bentar, biar enak ya, P ini P dulu. Nah, biar enak untuk ngeditnya nanti digabungin jadi satu aja. Nah, biar bisa mirror bawa bawah, atas bawah sama kiri kanannya bisa mirror terus kita taruh di sini ini kita taruh di sini terus eh, uh, s eh e sorry terus majukan ke depan eh keliru no. oke Di sini aja agak besar kontrol b oke sudah ini perbesar E. terus majukan ke depan. Eh, gimana sih? E, E kecil dulu, baru maju ke depan gitu loh. Terus um, E lagi, sekali lagi. Kayak. Nah, terus R, aduh, R 90 puluh, eh, minus, minus sembilan sorry. E, R minus 90 turunkan ke bawah. Dikit, terus um, ini puter, 45 ya berarti ya Terus SJ, SJ Kira-kira Terus SZ Biar rata sama atas sama itu Eh oh, kontrol B bisa ya Kontrol B gak bisa Ya udah kita kasih ini kontrol R berarti Ini kita seleksi Taruh di sini kok gak bisa misalnya ini gak bisa ya Gila Gak apa-apa gak apa-apa S Y berarti nah. Oke, okay, sip. Terus E ke bawah. Ah, nggak usah lah. Gini aja lah. Gak usah macam macu Dah, gini aja. Terus kita kecilkan. Terus lagi kita but uh, kita butuh satu lagi untuk um, apa itu namanya? Sign sign atau tanda tandanya kita ini tar, tar. oke okay, langsung aja lah cube ya aduh keliru uh, cube setaruh taruh di sini oke okay, taruh sam malah uh, lagi tar cube di edit mode ya edit mode yang pintunya tadi kecilkan lagi agak panjang ini lagi seleksi Ctrl B good ini untuk yang push and pull right push and pull oke okay, terus taruh di sini ini juga tadi karena dikecilkan terus ini oke okay, good nah begini terus um, ini mundur berarti ya Eh, bentar, ini tuh harus ada apa itu namanya kusen-kusen eh ya terus ini kita seleksi dulu G ke samping berarti eh uh, shift D dulu shift D shift D bukan bukan eh ya dulu nah, ini tarik ke samping terus ini juga kata yang ini ke atas terus aksi yang ini nggak usah lah ini ya. clipping ini di uh, okay. uh tar oh ya benar ini berarti di delete aja eh kok di delete eh Nah, kalau, kalau cuma digeser doang, dia bakalan minggir, eh, minggir, miring. Tuh, kan, miring. Berarti kan dia harus di E, set, pakai yang clipping. Oke, okay, setelah itu yang ini seleksi E ke depan. Set, good. Nah, terus ini kita turun uh, mundurkan ke belakang. Nah, sip. Dah? Nah, terus selanjutnya, um, kita akan buat, um, apa itu eh um, apa ya itu namanya barn door barn itu uh, bener kasih sih barn door um, kayak semacam kere eh uh, kok kere ya bukan kere ya apa itu yang biasanya di um, toko-toko itu loh tralis nah tralis ah, tralis Sel uh, ctrl R ya terus S ke S Z eh, sorry terus R lagi ke sini nah terus S yang ini kita seleksi yang ini ya E ke dalam eh oh yang ini aja lah yang ini aja yang E ke luar berarti Sip. ya seperti ini terus Ctrl R eh bentar 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 kalau gini bisa nggak ya eh nggak 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 bisa nggak bisa ulang 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 kita harus pakai array ini harusnya berarti lagi um, oh keliru pakai yang cursor to selected terus cube nah ini taruh di sini s uh, y terus s x kecilkan lagi kayak kurang kecil lagi majukan ke depan Ctrl r di sini terus ini aduh e ke atas sedikit aja terus taruh ke bawah kita pakai r ini nol ini yang satu sip yang ini kita tambah 30 terlalu banyak satu oke okay. sip dah selesai deh nggak terus kita mundurkan ke belakang oke okay. kurang depan ya uh, dah segini aja oke okay. Terus, selanjutnya kita akan buat um, jendela yang di atas Oke, yang ini agak um, persegi panjang ya Oke, kurang lebih segini lah ya, kita taruh di sini Nah, kurang lebih segini Ctrl R dua kali, eh, Ctrl R dua kali, scroll up ya Terus lagi di sini Nah ini kita mirror aja lagi Kita delete Terus ini kita ctrl R juga Ctrl R dua, uh, Scroll up Aduh SZ Oke Nah Terus yang bagian ini kita Oh ini belum kita cemetkan Oke E ke dalam Oke setelah itu kita ganti Yang ini shift D bukan ganti ya Shift D kita duplikasi Terus uh, kita kurangi dulu ini berarti Oke, okay. terus S, X Sip, dah Terus tinggal ini kita belakangin nah. Kurang ke belakangnya Oke okay. ke depan dikit Sip, dah Terus um, selanjutnya kita akan buat yang ininya hmm, bentar, Oke, Ini shift D aja lah Shift D kita buat agak tinggi gini Ctrl R S eh, Terus eh, oh, Ya bener Ctrl R uh, Bingung sendiri eh. Oke dua. Sama ya Tapi yang ini tuh Cendalanya itu yang gini Star, S Y ya terus ini terus jangan lupa untuk di extrude ke dalam e -se. nah kita seleksi terus ini shift d taruh di sini kita kurangi lagi sip aduh 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 bisa aduh oke taruh di sini sip Oke okay. Kita shift D lagi Satu kali lagi Eh kita re apa Oh nggak bisa re shift dia aja lah Oke okay, sip Wuhuy Sip Kita cekan dikit aja ya Nah terus Kalau sudah um, Sekarang kita akan Buat um, trotoarnya atau sidewalknya taruh gini aja ya sini terus agak macuan terus kontrol R di sini kontrol R E ke atas untuk temboknya Oke, terus ini agak pendek kan kontrol L di tengah agak turun ke bawah nah terus yang ini E untuk jalannya ya, udah kan, udah ini, oh ya kita save dulu, jangan hati-hati ya, Nanti hilang, ya kan? Daripada nanti hilang, mending di save terlebih dahulu, ya kan? Oke, terus uh, setelah itu, um, uh, ini kita akan buat um, apa ya itu yang namanya pembatas antara jalan, gitulah? Ah, apa ya itu ya namanya marka jalan? Eh nggak tau lah, janganlah nanti takut salah terus um, ini kita array berarti ah ini berarti nya di bawah uh, mana ini ini Oke, okay, sip eh ini ke sini nah mereka jalan ya apa apa ya ini ya pokoknya pembatas itu loh terus di sini terus um, kita kecilkan kayak kurang kecil gede banget nah, oke okay. terus kita tambah berarti ya sip dah Oke, okay, terus ini, kita taruh di sini. Good. Terus kontrol R di sini. Apa Set. Oke, okay, terus ini set, set ke atas. Ini E, eh, ini untuk yang kayak uh, menu port ya, yeah. menu port yang ada di depan gitu yang ada di depan toko biasanya gitu kita Ray eh kok Ray Mirror nah, clear. terus eh, oh yang ini dulu di uh, keep uh, cursor to selected pilih yang 3D cursor nah terus di sini baru di mirror eh udah ini mirror nah oke okay, sip taruh di sini oh, ini balik ke median point Oke, okay, terus R agak kita miringin dikit. Eh, miringin. putar dikit sini. Sit. Nah, dah. Terus setelah itu kita akan buat um, ntar, eh uh, kayaknya kita akan buat eh, ntar. Aduh, selected. Nah, ini shift ya tadi ya. tinggal ini, taruh di sini. Oke. Okay. Terus Aduh, gimana keep offset dulu. Oke, okay. control R, oh, nggak bisa ya? Oke, okay, gini, nah ini tuh untuk yang papan yang di bagian depannya. Oke, okay. ini ada uh, apa pakai kursor terus selected lagi? Eh, kalau uh, original uh, um, individual origins R90, sip. Oke, okay, taruh di sini yang ini loh yang buat yang di pinggir ini. Nah, gini. Terus setelah itu em um, taruh sini dulu. Oke, okay. dah. Shift S cursor to selected, pilih silinder. Set terus sini S Y. Taruh sini Shift D ke bawah. Sip, box ya kayak kurang kayak kurang ke belakangnya hip dah terus setelah itu kita buat lagi ini um, silinder untuk ini untuk tong sampah oke okay. um, e aduh e terus ke bawah oh keliru 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 sini dulu e nah baru ini terus ke bawah E ke atas ah nah, ini dipasin nah, aduh sini oh yang ini ya terusnya harusnya itu tadi eh apa kata dia aja nah terus kejalkan Ugh. Nah, udah Terus, setelah itu kita buat cube uh, yang cube uh, Taruh di sini Kecilkan Nah, taruh di sini Majukan ke depan Terus, um, ini seleksi bagian pojok-pojoknya Nah, setelah itu kontrol B Terus, ini um, bolehan Ini klik yang ini Go Apply ini berarti ini ini nggak usah delete. Oh, keliru kok. Eh, Bener eh, benar, 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 Berathesis. terus ini pilih yang solidify. Nah, eh, tarik. Ini, ini aja lah. Nah, turun ke bawah. S. Lagi, turunkan ke bawah. Sip, lagi kurang kecil. Ya, kurang, terlalu lebar gitu ya, lubangnya itu. Kayak melongo terlalu banyak gitu. R, kita putar dikit, taruh di bawah. Sip. Kayak kurang ke pinggir dikit. Sip, Dah. Setelah itu kita akan membuat um, apa? Ya? Um, tar, 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 tar. Oke, explain ini dulu. Ini kayak kanopi. Kita buat kanopi dulu. Oke, nah ini melengkung pokoknya buat melengkung gitu ya. Nah, terus setelah itu kalau udah melengkung seperti ini, tinggal kita taruh seperti ini R kontrol R. Ini kita e, bentar-bentar. Eh. Oke, nah kalau udah seleksi Oh, kurang satu. Ntar, ntar lagi ya. Satu, dua, tiga, lima, Kurang satu. Nah, sip, dah. Terus, setelah Eh, keliru. Gini aja. Nah, dah. Ini kontrol R. Kontrol. Ini kontrol R. Oke. Dah, sip. Terus, majukan ke depan. Eh, ke bawah. Nah, ini kita seleksi Ctrl P. Nah, next. good. Very good. Wah. Oke. udah kita seleksi yang ini dulu. Terus kita E ke bawah. Oh, enggak dong. Enggak dong. Cuma yang bawahnya doang. Ngapain itu ikutan Okay. Kita unselect dulu ini Oke okay. Nah ini cuma yang ini SZ0 Dan Wala Jadi deh Oke okay, udah ya Kanopinya udah jadi Tinggal kita sekarang buat um, Solidify Eh solidify uh, Cube ya akan buat AC air conditioner or air conditioner. Uh, Oke, okay, taruh di sini. Terus lagi kontrol uh, R Lalu di sini. Oke, okay, kita tambah 2. S eh ini pakai yang median point. Ya, yeah, sip. Dah. Lalu di sini di pas yang apa ya itu ya yang tadi ornamennya yang itu ya kayak pemisah antara lantai satu sampai lantai dua gitu jadi kita seleksi yang pojok-pojoknya kontrol B nah kalau sudah tinggal kita um, ini E majukan ke depan sip terus kontrol B sip dah terus ini juga sama E aduh kecil ya terus e ke atas ya. juga sama enggak oh, salah dah ini ke kita kontrol r untuk eh, bagian yang eh, kipas anginnya itu ya e eh, ke dalam Nah kalau sudah tinggal kita pakai silinder untuk boleannya Oh pakai kursor untuk select dulu Silinder um, Ini kita pakai Oh ya udah Kita kecilkan R90 Kecilkan lagi taruh di sini Besar dikit Good Nah Nah ini terus majukan ke depan Cematkan dulu terus maju ke depan Eh kalau ya Nah udah Coba Nah udah Boleh ya Ntar kok gak bolong ya Oh kayaknya salah nih Nah kan Baru hilang Dadah Iya yeah, Hilang dong play ini kita delete uh, delete aja. Uh, eh, nggak usah di-delete, nggak di-delete. Jangan jangan masih bisa kita manfaatkan untuk tralisnya lagi. AZ. Okay, Oke. Okay. Uh, kita taruh di samping sini. Oke, okay. terus re lagi. Perbanyak. Ya, dah. Taruh di samping sini. Majukan ke depan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal um, shift d. Nah, kalau sudah di r 90, taruh di tengah SX. SX. Kita kurangin. Oke, ini kayaknya nggak terlalu banyak deh. Ini 10 aja lah. Nah, biar gini. Sip. Dah. Terus kita akan edit yang ini dulu. Terus satu selected lagi. Um, kita akan buat kipasnya pakai cube. Terus uh, kita perpanjang untuk cube-nya ke atas. Ini agak ke atas juga. Besarkan. Oke, okay, Ctrl V. Entar. Eh, ini Ctrl r dulu. Ini harusnya kan Nah, turun gini. Ini agak eh, enggak usah. Yang ini terus seleksi Ctrl V. Nah, eh ini Ctrl V. Nah. Terus kalau sudah tinggal kita um, ini spin duplicate ya. Terus 5 aja cukup. Nah. Ngox, terus UV sphere. R X RX90 dan kita seleksi semua eh, seleksi semua baling-balingnya uh, R jadi wala oh, terus ini S terlalu besar ini Oke, okay, majukan ke depan. One Wadidaw one down, Terus um, aduh inilah pakai yang ini aja seleksi ini nah kalau sudah seleksi um, s ini eh s aja s sama s oke kurang lebih segini ya tebalnya terus e ke dalam eh e ke dalam keluar nah, dah kalau berarti agak ke pinggir ini Wow. kontrol S jangan lupa oke selanjutnya kita akan membuat um, sepertinya ini yang paling akan paling lama ya um, kita akan buat um, apa itu namanya um, gerobak gerobak cilok, ya dan biar Indonesia bet gitu Oke, okay, terus ini kita tambah, pokoknya setiap sisi kita harus kasih dua segmentasi lagi. Terus setiap sisinya eh, yang udah kita buat tadi kita seleksi, terus eh, pakai extrude individual. Nah, kita extrude. Wahui, dah. Sekarang kita akan buat eh, Ctrl r. Apa nggak usah ya? Nggak usah lah. Ini aja langsung. E set S good terus yang ini juga E ke bawah oh, set mantap selanjutnya kita akan buat um, bagian um, apa itu namanya um, bagian penempat apa itu um, storage cabin wah iya deh storage cabin lah Ya, etalasenya lah, etalasenya gitu. Oke, okay, setelah itu tinggal kita kontrol R ke samping R ke atas sip Ctrl R oke. Okay. Set terus silinder taruh di sini oke kayak gini ya nah terus selanjutnya kita taruh di atas sini oke good ini untuk pancingnya ya control B good nah terus ini kita seleksi ke tas terus ini kita kusarakan ini kontrol P terus ini juga uh, kontrol uh, kecil kita kecilkan terus baru kontrol P nenggoks wuhui dah terus kita akan membuat bagian um, handle handle pancingnya uh handle lah ini sok sok dan buat apa itu ya pegangannya lah kalau misalkan kita buka gitu kan ada kayak pegangan untuk bukanya gitu. Ini uh, kesini kesini. eh sini dulu. Eh, ke sini. Turun E lagi ke sini. E sini. ke B. Ini kenapa ya? Entar Loh, ada dua ya ntar ntar ini F terus coba lagi kontrol V lah kenapa ya tadi ya kok aneh bet oke okay, ini juga kontrol V kontrol V sip lah enggak ntar kurang ke bawah Oke okay, kita ke uh, perpendek terus kita pakai solidify lagi uh, kita ke, kita aja lah ya nggak usah terlalu tebal-tebal Kayaknya -tebal. kan kalau gini nggak tebal yang nggak yang dibuat untuk apa untuk jualan-jualannya sini dia pakainya nggak tebal ya eh, tapi nggak tahu sih oke okay, kalau sudah seperti ini kita akan eh kok ini kok gini ntar ntar tadi nggak individual origin ya wah udah terus terakhir kita untuk ornamennya kita akan buat ban um, bannya ini kita kecilkan oke sip dah segini aja R90 S taruh ke bawah terus pakai mirror samping eh ini kok gini sih Kontrol set harusnya di edit mode biar bisa di mirror Nah gini, nah, terus yang ini kita seleksi bagian ini. Lagi ya satu kali lagi. Nah, terus E, S, Y, nah, udah turun terus S aja biasa, nah kayak gini biar itu untuk velg, buh velg lah terus kita akan buat bagian um, apa itu as roda r 90 turunkan eh kecilkan kok turunkan Kon, uh, kontrol r s kontrol b nah, kontrol b kayak gini nah terus di delete Vertices terus mirror z Terus, lagi E ke atas, eh, perbesar aja biasa, terus E ke samping, terus, eh, uh, ini E lagi, E lagi, tapi ini masuk. Nah, kalau sudah, apply. Um, kita apply, kita kontrol C dengan yang bannya tadi, terus tinggal kita geser deh, nah, sip, kita kecilkan. Sekarang kita akan buat um, apa itu? jari-jarinya ya. Buat rangka apa ya? Ya bener kayak jari-jari gitu ya. Pakai silinder kita kecilkan S Z eh, Terus kecilkan lagi S, Z. Oke. Kalau sudah tinggal di lagi silinder untuk kita kurang lagi jadi 8 aja lah ya. S taruh di atas ini oke ini ya agak terlalu besar terus lagi pakai sumbu Y kita pakai 24 Ctrl C nah selesai 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 Oke, nah terus sekarang kita pakai ini aja biar um, apa gampang ya nanti ininya apa untuk rotate dan sebagainya itu gampang gitu biar nggak satu persatu. Oke, okay, si ini pakai GPU dulu. Oke, okay. nah terus tar, 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 tadi ini kok. Pinggir masih belum nih, masih belum taruh di sini. Oke, okay. sudah. Oke. Okay. Sebentar. Ah, ini, ini untuk merambu-rambunya um, ya. Um, apa lampu merah? Lampu merah terus lagi kita pakai silinder tuh silinder ini pakai 32 lagi S oke okay. terus kita agak tinggikan terus kurang tinggi nggak sih kurang tinggi ya taruh 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 kurang tinggi ntar uh, ini kecilkan dulu nah kayak kurang lebih kayak seginilah Oke, okay, terus S, eh, E dulu, S, nah terus kita naikkan, gitu. Oh, kita majukan ke depan, aduh, ini agak kok gini. Udah, kalau gitu, um, kita pakai tambah cube lagi. Ini untuk yang apa ya? Kotakan yang lampu, lampu, isi-isi lampu ya. Ijo, ijo kuning oranye, eh, ijo kuning merah. Nah ini udah kita seleksi lagi kayak tadi kontrol B Terus setelah itu median origin Eh individual origin Nah terus EZ selesai Terus kontrol R Kontrol R Terus E Kecilkan EZ Nah terus lagi uh, shift A Silinder R90 Terus taruh di sini, di tengah-tengahnya sini, lagi kurang kecil. Oke, okay. taruh di sini. Terus setelah itu kita pakai cube, set taruh di sini. Oke, okay. S, Y, seperti ini, aduh, aduh. Ini M, center ini M center Oke, okay, kita seleksi eh, keliru ini pakai yang edges um, control B set aduh control B ini dulu aja lah atas dulu ya terus ini control B terus S uh, Z Oke. Okay. Mm -mm. L taruh di sini Eh, okay, kurang... tad, 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 tad. sini eh kayak kurang tar, 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 tar. sini oke dah terus sekarang lampunya ya lampunya lampunya kita pakai yang silinder silinder kita kecilkan R90 RX90 turun ke bawah duh turun ke bawah Nah ini ke sini Terus kita cemetkan lagi E kecilkan Terus E maju ke depan Tuh Eh gimana sih Nah, nah Ctrl B Nah kalau sudah seleksi yang bagian ini aja nah, Gimana sih Nah ini diseleksi Nah, ini seleksi, kecuali yang ini, terus E keluar, oke segini aja, terus kontrol um, I H, nah, terus kita pakai yang um, itu ya proportion editing, nah terus kita majukan, pencet O ya, pencet O, jangan lupa, nah udah. Terus tinggal kita kasihkan re ke atas yang ini yang satu. Terus kalau sudah berarti eh yang ini ting. Nah, dah sip. Kok sudah selesai ini agak maju ke depan. Bentar. Terus jangan lupa disimpan terlebih dahulu. pasang dulu kameranya pakai kontrol alt nol letakannya letakkan ya Kurang lebih di sinilah ya. Terus r y e s -E apa k y Hmm. Nah lah ya, gini aja ya. Okay. Terus tak sekarang mulai untuk um, coloring dan texturing. Oke. Okay. Ini ijunya saya pengennya hijau toska tapi toska yang gelap gitu. Nah. Oke okay lah, kayak ginilah ya. Okay, kurang dikit sini. Nah, oke, okay. nah, kayak gini, Ijo nya saya pengennya. Tapi kalau kalian punya warna sendiri juga enggak masalah, ini yang ini lebih mudah aja. Oke, okay. ini yang lebih mudah, pasti agak e, mencolok warnanya. Nah, ini dulu lagi, ini pakai juga warna yang ini. Nah, ini pakai warna yang kaca plus, terus new ini kita tulis kaca transparan oke, okay. setelah itu kita um, pakai yang glass ini kita tambah um, IQR nya apply, apa sign, nah, ini pakai yang tanju aja um, tralis Control S sih baru Oke, okay. dah, ini juga sama. kontrol P, eh Control L. Material nah, ini baru biru. Oke, okay. yang ini juga sama plus untuk yang kaca transparan. Sign. Ini juga sama, sign oke okay, sip. Terus yang ini, ini kita pakai uh, material, um, n, terus new, um, ini itu apa ya, um, apa ya? Uh, tutup warung pecel gitu juga jalan udah kelamaan lah ctrl T di sini ini delete taruh di sini open yang pakai yang ini ya yang uh, untuk linknya udah ada di ini tinggal kalian nanti tinggal download terus ini pakai yang o U eh keliru udah kayak tadi yang depannya aja ya U terus project from view uh, Oke, S, E, S, ini tuh xx, SY Agak kata sore ini. Sip, dah. Yang ini kita pakai kayunya, warnanya yang coklat muda gitu lah. Kamu dah, sip. Terus sekarang ini menunya silahkan di, uh, pak perlu uh, dulu plus terus ini papan menu oke okay, lagi kontrol t ini di delete ini taruh di sini open yang pakai yang ini ya terus uv terus ini kita paskan dulu oke okay, balik ya akan lebar ini sip dah uh mantap 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 nanti yang ini um, ini hitam uh, metalik gitulah turunkan ini metalnya ditambah rotasnya dikurangi ya, terlalu gelap ya dah terus setelah itu yang ini plus rambu lalu lintas. Nah, ini ambil lagi silakan ada di link ya untuk materialnya tinggal kalian copy aja. Open. Terus yang pakai ini. Sip, terus um, ini oh eh ntar oh belum desain. Nah. Oke, kita tata lagi. O project form view. Nah, S. Nah, kita paskan dulu. Oke, okay. ini juga sama. Wah, Gox. terus yang ini kita new material lagi. Kita oke, okay. yang kuning metalik. Oke, okay, sip, nah, sign juga sama kuning. Eh, kok kuning sih? Kuning, kah? Nah. Nah, terus, ini pakai hitam metalik. Terus, yang ini, hari nah, ini seleksi -in dulu yang bagian lampunya. Nah, dah. control I, berat, oh ini belum ya. Eh kali lagi ini kurang satu tuh sulitnya tuh nah dah Ctrl i nah, kalau udah Ctrl i tinggal kita ini oh ini enggak usah nah, Ctrl i terus pakai yang ini new material ini new material lampu lalu lintas oke okay. Terus setelah itu pilih yang close uh, PSGF pakai warna hijau hijau gelap gitu loh ya uh, ini tambah Oke okay. Betul Sip, got Dah Dah Ini aja Terus ini negak mundur dulu. Oke. ini biru ya yang tadi itu. Oke, daftar seleksi 1 satu, i 1 satu, i 1 1 1 Oke, kita seleksi yang bagian ini juga, ini new uh, ini warna kuning. Ke sini apply terus ini juga kita seleksi terus ini juga seleksi oke terus ini plus ini merah ya sign dari sini udah pada tahu ya ini eh, ini tuh meretail eh, apa udah tau lah ya Terus ini udah di setiap ini banyak lah ini. dah ini nah, aluminiumnya kayak gini aja ya cukup e, ditambah terus roughnessnya dikurangin. Terus setelah itu kita tinggal e, eh ini nggak bisa ya. Berarti pakai K dong. Ntar, ini berarti K ke sini. Oh uh, ini kena. Berarti ini L dulu ke atasin dulu. Ini L ke atasin dulu. Oke. Okay. Terus pakai K Nah, terus setelah itu ini udah seleksi SZ0. Oke, turun ke bawah. Terus K lagi. Eh, gimana sih? K di sini, enter. Terus eh bentar, eh ini tuh tadi screen case Sorry, sorry ya. Sorry, sorry, sorry. Screen case-nya nyala. Oh, eh, padahal udah loh tadi itu. Udah kok ya? Kok tiba-tiba hilang? -tiba Nah, Ctrl R di sini coba lagi AZ0 eh AZ0 AZ0 terus lagi Ctrl R lagi aduh mana sih ini dua kali AZ0 eh alah kok AZ0 lagi AZ doang Oke ini pakai warna putih putih terus ini kita naikkan putih assign terus yang ini kita pakai warna plus dulu kita warna kun eh, biru sign terus lagi plus ini warna yang ini merah sign terus yang ini plus lagi pilih warna kuning sign nah yang ini sekarang yang ini kita delete ya karena nggak nanti nggak bisa dikasih warna aduh biru nak faces Nah, terus yang ganti yang vertices, F Inilah juga F Setelah itu, um, yang ini E Oke, okay, kita SX sama SZ ini kita mainkan Oke, okay, lagi SZ, eh, ZX, SX dulu Terus SZ ke bawah Oke, okay, lagi E lagi dipasin aja ya ada ada tiga layer warna kan ya Oke kalau sudah seperti ini tinggal kita seleksi eh, kurang satu ya kurang satu Oke ini kita seleksi ini warna kuning ini warna merah ini warna biru Oke terus ini seleksi seleksi aduh seleksi seleksi ini warna putih Nah tahu ini kalau orang Indonesia pasti tahu kalau nggak tahu kebang tanda ini juga pakai aluminium yang ini pakai warna putih aja langsung aja desain oke dah huh. terus oh ya ini ya belum ya ornamen yang ini kita kasih warna uh, eh, ini merah marun gitu lah Hmm, nah, sinilah, Terus, ini plus harusnya itu putih. Ini ke atas dulu. Nah, ini sign. Eh, gimana sih? Ini L, E, eh, L, nah ini yang ini marunya ini. Aduh, ini kok beri, sign. Nah, terus selanjutnya kita yang ini dulu lah. Ehm, hit hitam hitam tadi kan hitam metalik ya jadinya kalau ini yang ini enggak biasa oh ini cuma satu harusnya dua shift D X ini yang warna putih eh keliru putih sign nah kan bagus ini aluminium terus yang ini warna biru terus yang ini warna aluminium Okay. Terus yang ini dulu lah, yang ini lagi pakai um, yang kaca transparan lagi um, dini material tapi ini yang um, non transparan, jadi ya, dipekatin tapi bisa tembus pandang kesana. Karena kan ini nanti eh, apa, belakangnya eh, tembok doang yang pintu itu, kalau yang di atas kan ada eh, tirainya itu kan ya. Terus ini kita push, eh, aduh buruk, buruk. Push and pull. Oke, okay. nah kalau udah, tinggal seleksi yang bagian depannya aja. Terus pilih ini, ini diganti yang ini. Push pull. Oke, okay. terus kalau sudah, tinggal kita um, selection. Oh iya ya, harus seleksi ini nggak bisa nih. Kalau nggak di uh, ini sendiri-sendiri. Kalau di mirror dia nggak bisa. Kalau mirror dia sama terus kanan kiri nanti push push semuanya pull pull semuanya. Oke ini pakai yang project from view. Kita taruh di sini, kita besarkan. Oke taruh di sini, ini ke bawah. Nah terus ganti yang ini, sama ulangi lagi project from view. The in. Oh ini balik no. R90 harusnya nih oke okay. R90 nah sekarang gerobaknya ini pakai biru oh, jangan dulu tutup yang ini tab uh, plus pakai yang sama lah pokoknya yang pakai ini um, ini kita new material bakso eh cilok ding tulisan alah cilok cilok bawah oke okay. terus setelah itu ke shader editor uh, new open open ya terus ini s kebalik dong ah from view biar cepet lah oke okay, setelah itu kalau sudah, yang ini pakai warna kuning aja, biar nggak uh, kita nggak usah nata-nata kuning. Sign. Nah, terus yang ini diseleksi semuanya, tapi ini yang pakai yang transparan. Sign. Shift D, yang ini majukan ke depan dikit aja. Terus New nah, Plus, terus uh, ini New material kita pakai tulisan, apa tadi, tulisan cilok atas nah, terus setelah itu, shadow editor lagi open pilih yang ini oke, udah um, ini agak sulit ya agak sulit untuk dipraktekan jadi perhatikan baik-baik, oke um, ini saya dulu Um, terus uh, shader, uh, ke ya UV editor ya tapaskan dulu sini oke okay. nah biar dia itu transparan hitam-hitamnya nggak ada nah, ini kan hitam-hitamnya ada deh tar ini saya air. oh nggak dingin ini ding oh ini bukan sun ya nah ini nih nah Waduh ini terang banget. Oke. Okay. Nah ini kan item nih, yang ini kan polos, yang eh, ini kan transparan tuh, yang kita harus um, apa membuat transparan juga tulisannya biar nggak item gitu. Ini bakalan lam, apa bakalan sulit, jadi kalian harus perhatikan. Ini kita delete. Terus um, pertama kita perlu yang namanya mix shader, mix shader. Terus lagi put ini ke sini terus lagi butuh um, shirt pilih transparent BSDF ini yang di shader atas ya awas jangan keliru ya terus sekarang add shader add shader taruh di bawahnya terus lagi mix shadernya shift aja langsung biar enggak terlalu nyari taruh yang shader yang di atas ya di add shader terus translucent BSDF di bawah sini aja yang bawah nah terus selanjutnya kita pakai glossy BSDF. setelah itu um, kita butuh ke ini itu yang um, mana yang bawah ini ya yang bawah. terus ini cukup 0,4 aja. oke okay, setelah itu lagi butuh um, RGB curve. RGB curve masukin ke glossy. oke okay. Kalau ini sama ke Translent BSDF. Nah, kalau sudah, tinggal uh, tambahkan, eh sorry, um, diffuse BSDF. Nah, ini mulakan terlihat yang kalau ditambah ini ya. Taruh di sini, ini ke sini, ke mix shader. Terus lagi kita butuh bump untuk biar timbul, itu ke uh, diffuse sama ke glossy, karena ungu ya warnanya ungu ke ungu, kuning ke kuning hijau ke hijau, ini juga sama ke translucent, ini yang ke high terus lagi um, ini ke bagian ini, nah oke, udah mulai terlihat ya ini sekali lagi ke sini, dah jadi, set, nah Compositing itu emang kayak, kayak saya tuh ada memang agak-agak. Apa ya, sak? banyak yang harus yang punya begitu, jadi ya gitulah Nanti mungkin kita akan belajar kompositing ya di, uh, apa sorry kok kompositing, shader editor. Sama sih di compositing juga sama gitu, banyak, banyak, not-not banyak itu juga gitu. Nah ini kita pakai yang trotoar. Nah ini silahkan kalian download lagi di, uh, apa itu, di tekstur. Event ya, tuh gitu. e, karena ini saya download di website ini kalian download aja di websitenya langsung, gitu ya. Linknya ada di bawah, saya kan kalian tinggal download aja. Oke, udah, terus ya kurang lebih segini lah ya. Hmm, kita besarkan dulu segini. Yang ini SY Dah, sip Terus yang ini beda, yang ini aspal ada sendiri. Kalau aspal nanti yang ini kalian bisa download juga di link. Kalau yang ini bisa di download. Yang tadi kalian harus download di website lain dulu. Trotoar yang ini kita pakai lagi trotoar, tapi yang ini jalan. Oke, okay. terus yang ini kita ganti ke eh kok lah ngapain gitu. Pakai shader editor ini ditambah pakai ya nih oke okay, dah terus view editor um, Mark Ex, uh, project from view oke okay, tinggal kita oh ini kebalik r90 oke okay, dah set samping terus ke tar kayak kurang eh terlalu banyak Oh nggak nggak kelihatan juga nggak masalah oke okay. kak turun oke okay. oh ini oh ini belum eh aluminium terus yang ini lupa eh belum ke ini belum dikasih material sama tekstur eh nggak usah tekstur sih cuma kasih material dong oke okay udah pakai yang warna hitam aja ini save sign nah udah god school ah jadi nah karakter ya karakternya nanti oke okay? so this is about hope uh, um, how to make the sidewalk um, the low poly set um, in the blender um, if you wanna if you wanna know the next tutorial um, make the character Uh don't forget to click the bell notification for um the next tutorial. Um corrector tutorial, right? Um yeah. Don't forget to like and subscribe to the video and the channel, uh follow our Instagram on obstacles Studio and support our studio on Patreon. Bye bye so in the next tutorial. Bye.